Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @freddyraskin. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Putus Hutang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. 2019, pekerjaan yang mulai langka di kampung halaman membuat Dedi dan istrinya Mariska harus mencari peruntungan lain di luar kota. Dedi mendapatkan pekerjaan proyek pengurukan lahan yang akan digunakan sebagai lahan perumahan di salah satu kota besar di Jawa Barat. Berbekal niat kerja agar dapur tetap ngebul, Dedi menerima proyek untuk mengawasi pengurukan tersebut. Dedi benar-benar asing dengan lingkungan proyeknya kali ini. Nyaris tidak ada satupun yang dikenalnya kecuali Kusnadi, kakak sepupu istrinya yang memberinya pekerjaan itu. Singkat cerita, ada salah seorang pengawas proyek yang akhirnya menjadi teman dekat Dedi selama mengawasi proyek tersebut. Sebut saja Martin namanya. Nasibnya sama seperti Dedi, seorang perantauan asal salah satu kota di Jawa Tengah yang mencari peruntungan bekerja di luar kota. Karena merasa sebagai sama-sama perantau, Dedi mulai cepat akrab dengan Martin. Sering Martin menjemput Dedi sebelum berangkat kerja, dan begitu juga sebaliknya. Tidak jarang mereka saling pinjam uang ketika salah satu sedang tidak ada. Sampai kemudian, suatu waktu Martin mendatangi Dedi. "Bro, sorry, aku mau ngerepotin lagi." Martin membuka obrolan di depan bidak proyek. Sambil mengawasi truk material yang hilir mudik, Dedi melihat ada raut serius di wajah Martin. "Kenapa, bro? Kalau aku bisa bantu, pasti tak bantu." Martin menggaruk-garuk kepalanya. Dia membisiki Dedi jika sedang membutuhkan uang untuk modal menikah, sekitar 40 juta. Karena sudah terlanjur percaya, Dedi langsung meminjami Martin. "Nanti jam makan siang, bareng aku ke bank. Sekalian nanti makan siang bareng." Dedi menyahut sambil tersenyum. Siang itu Dedi meminjami Martin uang. Martin berjanji akan mengembalikan uang itu sebulan lagi, setelah acara nikahnya selesai. Dedi menepuk-nepuk pundak temannya itu agar tidak terlalu khawatir. Satu bulan berlalu sejak pinjaman itu, Martin kembali dari cuti nikahnya dan bekerja lagi. Tapi Dedi melihat ada perubahan sikap Martin. Sejak kembali dari kampung, Martin sudah jarang main ke rumah Dedi. Di proyek, Martin juga seperti tampak menghindar. Sempat Dedi menunggu di parkiran hanya untuk menemui Martin. Tapi lagi-lagi, Martin hanya tersenyum lalu pergi. Dedi sempat bingung dengan kelakuan Martin. Sampai suatu hari, Dedi mendapat telepon dari kampungnya jika anaknya sedang membutuhkan biaya untuk sekolah. Ditambah lagi, orang tua kandungnya membutuhkan kendaraan untuk mengantar jemput anaknya. Proyek saat itu belum pencairan. Dedi akhirnya berusaha menemui Martin di rumahnya untuk menagih hutang. Dedi mencoba berbicara baik-baik, tapi tidak disangka Martin malah marah-marah. "Kalau aku punya uang, pasti aku bayar. Proyek belum cair, mau bayar pakai apa?" kata Martin di depan pintu rumahnya. Dedi kaget dengan reaksi Martin. Karena merasa benar, Dedi ikut marah. Dia memberi batas tempo waktu 1 minggu kepada Martin, lalu pergi tanpa mengucap salam. Martin terlihat memasang wajah benci kepada Dedi yang menggeber motornya. Persahabatan keduanya tidak sama lagi setelah hari itu. Jika bertemu di proyek,
Martin menunjukkan tampak sinisnya kepada Dedi. Begitu juga Dedi. Pernah sekali saat kendaraannya berpapasan dengan Martin, Dedi sengaja berteriak, 4 hari lagi, utangnya dibayar. Sambil terus melaju. Sampai kemudian hari ke-6 setelah kejadian penagihan, Dedi tidak sengaja berpapasan dengan Martin yang akan keluar parkiran. Tidak seperti biasanya, raut wajah Martin tampak bersahabat. Uangnya besok ya bro, nanti aku antar ke rumahmu, kata Martin sambil memasuki mobil. Dedi merasa heran, tapi akhirnya membalas senyum temannya itu. Sore harinya, ketika sampai di depan rumah kontrakan, Dedi diberitahu istrinya jika Martin sempat mampir. Dia kesini nyari kamu mas, memangnya kamu gak ke proyek? Tanya Mariska sambil menyapu. Lah, tadi siang ketemu aku kok dek, kok bisa nyari aku kesini? Dedi menyahut. Mariska hanya menggeleng. Cuma tadi dia bawa kresek hitam, aku pikir mau ditaruh di sini, ternyata dibawa lagi. Dedi yang masih bingung lalu masuk ke dalam rumah. Dia mencoba menelpon Martin, tapi nomor teleponnya tidak aktif. Dikiriminya pesan WA menanyakan maksud kedatangannya, tapi tidak terkirim. Selepas maghrib, Dedi merasakan tubuhnya seperti merasakan masuk angin berat. Dia sempat meminta Mariska membuatkan wedang jahe, lalu tiduran ke dalam kamar. Di atas kasur, Dedi merasa tubuhnya mendadak berat. Dipakainya selimut sampai sebatas leher. Tidak lama dia tertidur. Di dalam mimpinya, Dedi merasa masih berada di dalam kamarnya. Dedi melihat ada sosok besar yang sedang duduk di sampingnya. Sosok itu membelakangi Dedi. Tiba-tiba kepala sosok itu menoleh. Wajahnya hitam legam, hanya 2 bola matanya yang putih yang nampak. Sosok itu lalu berdiri dan melompat ke dadanya. Dedi ingin memberontak, tapi tubuhnya serasa seperti tidak bisa digerakkan. Mulutnya berusaha berteriak, tapi tidak keluar suaranya. Sosok itu terus mendelik mendekatkan wajahnya ke muka Dedi. Sesaat kemudian, Dedi bangun dari tidurnya. Tubuhnya dirasakan sangat panas. Lampu kamarnya dimatikan. Hanya sedikit cahaya masuk dari pintu yang terbuka. Mata Dedi yang masih linglung mencari-cari istrinya. Dia berusaha memanggil, tapi suaranya seperti tertahan. Mata Dedi tidak sengaja menangkap wujud besar yang sedang berdiri di belakang pintu. Tubuhnya sama besarnya seperti yang ada di mimpinya tadi. Keringat Dedi mengucur, suaranya tidak bisa keluar. Sosok bertubuh besar dengan rambut panjang itu perlahan mendekat. Dedi mencoba menggapai-gapai tangannya, meraih apa yang bisa dia pegang. Telunjuknya lalu menyentuh gelar wedang jahe dingin yang ada di atas meja. Dedi menariknya sampai gelas itu jatuh. Sosok itu nyaris menyentuh tubuh Dedi, tapi istrinya datang hampir bersamaan, lalu menyalakan lampu. Kok gelasnya dipecahkan, mas? Kata Mariska sambil memungut pecahan beling. Dedi menarik nafas panjang sambil menarik punggungnya bersandar ke ujung ranjang. Mariska lalu meraba dahi Dedi yang berkeringat. Panas banget, mas. Besok kita periksa ya. Dedi hanya bisa mengangguk pelan. Esoknya, kondisi Dedi semakin parah. Bahkan untuk naik ke atas motor, kakinya tidak kuat. Akhirnya Mariska meminta bantuan tetangga kontrakan untuk mengantar di klinik. Di klinik, dokter tidak mendiagnosa Dedi terkena tipes dan diminta untuk rawat inap. Tapi Dedi tidak mau. Dia memilih beristirahat di rumah. Karena sejak masuk ke area klinik, Dedi melihat banyak pasien-pasien yang tampak berdiri pucat. Beberapa dilihatnya memiliki luka menganga di bagian tubuhnya. Tapi mereka tetap berdiri dengan tatapan kosong. Aku istirahat di rumah saja, dek. Nanti mintakan surat saja ke dokter. Dedi memberitahu istrinya dengan suara serak. Akhirnya Dedi dirawat inap di rumah. Mariska mencoba menghubungi Martin, tapi lagi-lagi ponselnya tidak aktif. Ketika mengantar surat ke proyek, Mariska sempat melihat Martin. Tapi teman suaminya itu justru berjalan menjauh. Di rumah,
Dede hanya bisa berbaring saja. Kaki dan tubuhnya terasa lemas. Mariska masih mengantar surat ke proyek dan belum kembali. Menjelang maghrib, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Dede yang setengah tertidur terbangun karena suara jendela. Bingkai jendela terbuka tutup terkena angin. Dede mau beranjak menutup, tapi tidak kuat menopang badannya. Lampu-lampu rumah belum menyala. Tanda istrinya belum pulang. Dede mencoba memaksa tubuhnya yang mulai terasa sakit untuk turun dari kasur. Baru setengah kakinya turun, suara jendela berhenti berbunyi. Dede menatap ke arah jendela yang remang-remang masih terlihat. Sosok yang sempat muncul di mimpinya berdiri di luar jendela. Tubuhnya hitam legam dengan rambut kasar hampir sepanjang tubuh. Tangan sosok itu lalu masuk ke dalam kamar. Lalu menyusul pelan-pelan semua anggota tubuhnya seperti menyusut lalu membesar setelah masuk dari jendela selebar 1/2 meter. Tangan Dede mencengkram spray lalu tubuhnya terjatuh ke belakang. Makhluk itu mendekati tubuh Dede lalu menindihnya. Tangannya mencengkram dada Dede sambil mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti. Dede merasakan panas dan perih di sekujur badannya ketika jari-jari makhluk itu mulai menekan. Tidak lama kemudian Dede pingsan. Sekitar pukul 11 malam Dede baru tersadar. Di depannya sudah ada beberapa tetangga kontrakan yang tampak berkeringat. Dede tampak kebingungan. Dia melirik ke depan pintu. Ada istrinya yang sedang berbicara dengan ketua RT. Seluruh kamar tampak berantakan. Sudah bangun dia, Bu, kata Effendi, tetangga kontrakan, setelah melihat Dede membuka mata. Mariska yang ada di depan kamar langsung berlari masuk. Dede ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hanya keluar kecil dan serak. Mariska lalu menyodorkan gelas kecil berisi air putih. Setelah tetangga mulai pulang satu persatu, Mariska yang tampak sembab matanya menceritakan jika Dede sempat kesurupan. Semua barang di kamar dibanting. Karena tetangga sebelah mendengar suara berisik, dia lalu berusaha masuk ke dalam rumah. Begitu sampai kamar, tetangga itu hanya melihat kegelapan. Lalu tiba-tiba dia disergap oleh Dede yang langsung berusaha mencekiknya. Tetangga itu langsung berteriak-teriak dan mengundang tetangga lainnya masuk. Kata Pak RT, tadi kamu sepertinya ada yang ganggu, Mas, kata Mariska. Dede hanya menggeleng lemah menanggapi cerita istrinya. Semua kejadian terasa begitu cepat dan nyata. Malam itu Pak RT dan tetangga sebelah kontrakan begadang menunggu Dede. Dek, aku jangan ditinggal-tinggal lagi ya, sampai sembuh, kata Dede berbisik dengan suara serak dan pelan. Mariska mengangguk mendengarkan permintaan suaminya. Setelah kejadian hari itu, kondisi Dede terus memburuk. Kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Dede pun harus buang air dari atas kasur dengan pispot. Ketika diberi makan, Dede juga selalu memuntahkan makanannya. Setiap disuapi, makanan itu masuk, tapi tidak lama semuanya dimuntahkan. Mariska pernah melihat ada serabut mirip lumut berwarna hitam pekat di antara muntahan Dede. Padahal waktu itu Mariska hanya menyuapinya dengan bubur tanpa lauk. Karena kondisinya semakin lemah, Dede akhirnya dipasangi selang infus di dalam kamarnya. Dede sempat dibawa ke rumah sakit, tapi lagi-lagi dokter tidak menemukan adanya penyakit aneh setelah memeriksa semua kondisi tubuhnya. Dokter hanya memberikan vitamin melalui infus. Seharusnya Dede menginap selama 4 hari, tapi di malam kedua Dede terpaksa pulang. Saat itu Mariska sedang keluar untuk membeli beberapa keperluan. Dede ditinggal sendiri di dalam bangsal yang ruangannya jadi satu dengan sekitar 7 orang pasien lainnya. Kebetulan tiba waktu menjelang jam bersih-bersih ruangan, jadi semua gorden pembatas pasien dibuka sehingga bisa melihat satu sama lain. Dede yang tidak bisa banyak bergerak hanya bisa saling melirik dengan pasien lainnya. Hanya 2 pasien di ujung ruangan yang dijaga keluarganya. Di depan ranjangnya,
Dedi melihat ada pasien kakek tua yang melihat ke arahnya. Kakek itu duduk bersandar ke dinding ruangan. Kakek itu lalu menunjuk ke arah kiri Dedi. Spontan Dedi menoleh. Lagi-lagi, Dedi melihat sosok hitam berambut panjang yang ditemuinya di rumahnya. Karena cahaya cukup terang, Dedi bisa melihat jelas makhluk itu berdiri di antara ranjangnya dan pasien di sampingnya. Kali ini makhluk itu tidak sendirian. Ada dua makhluk lainnya yang berdiri di sampingnya. Bentuknya nyaris sama, yang satu kurus, tinggi, dan yang satu lebih kecil. Makhluk hitam besar itu mendekati Dedi. Mulutnya terbuka seperti berbicara. Dedi melotot ketakutan, berusaha mundur. Tubuhnya terasa kaku, sulit digerakkan. Mulut makhluk itu menganga, tapi seperti ditutup serabut. Tangannya yang kurus panjang menarik selang infus. Dua makhluk lainnya tiba-tiba sudah duduk di atas kaki dan perut Dedi. Darah mengucur dari tangannya. Dedi berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan. Urat tubuh Dedi mengejan, menahan sakit dan ketakutan. Tidak lama, dua orang perawat berlari ke arah Dedi, lalu memegangi tubuhnya. Dedi kembali pingsan. Ketika bangun, dia sudah berada di ruang isolasi. Mariska dan kakak sepupunya, Kusnadi, ada di sebelahnya bersama seorang dokter. Dedi masih merasakan kepalanya pusing. Dari obrolan dokter itu, Dedi mendengar jika dirinya tadi melepas jarum infus dengan paksa. Pasien lain yang melihat itu ketakutan. Apalagi kata pasien-pasien, Dedi sempat menusuk-nusukkan jarum infus ke tangannya. Dedi lalu melirik ke lengannya yang sudah ditutup beberapa plester dan perban. Malam itu Dedi terpaksa pulang. Biaya untuk pindah ke ruangan khusus cukup tinggi. Mariska memilih untuk membiarkan Dedi dirawat jalan di rumah, sekaligus mengurangi biaya pengeluaran. Mulai kejadian di rumah sakit, Mariska hampir tidak pernah meninggalkan Dedi. Karena setiap kali ditinggal, Dedi seperti orang ketakutan. Matanya menoleh ke kanan kiri sambil menggeram. Seminggu berjalan, kondisi Dedi semakin memprihatinkan. Tubuhnya sudah benar-benar kurus. Mariska mulai kesulitan membedakan antara Dedi dalam keadaan bangun atau tertidur. Matanya hanya menatap ke atas dengan mulut menganga yang sesekali menutup. Mariska pernah mencoba mendatangi Martin untuk menagih hutang. Karena kondisi keuangan sudah semakin menipis, Mariska menitipkan Dedi kepada tetangga lalu pergi ke proyek. Tapi bukannya simpati, Martin malah berusaha seperti tidak peduli. Nanti kalau si Dedi udah sembuh, baru aku bayar hutangnya. Kok malah istrinya yang nagih? Umpat Martin sambil terus memantau proyek. Mariska pulang dengan tangan kosong. Hatinya memendam amarah sekaligus kecurigaan. Karena selama ini, setahunya Martin dan suaminya sangat dekat. Sampai hari ke-20 setelah awal sakit, Dedi sudah seperti mayat hidup. Hampir seharian tidak ada gerakan dari tubuhnya, kecuali dadanya yang naik turun lemah. Orang tua Dedi akhirnya ikut datang menjenguk bersama anaknya. Mereka membawa serta paman Dedi yang bernama Muhtar. Begitu datang melihat kondisi Dedi, Muhtar yang di kampung kelahiran Dedi sering mengobati orang-orang sakit dengan cara alternatif, langsung membuang ludah. Dia lalu mengambil wudu dan melakukan sholat hajat. Selepasnya, Muhtar mengumpulkan orang tua Dedi dan Mariska. Di dalam kamar, gantian orang tua Mariska yang menjaga Dedi. "Kang Mas, Mbak, Mariska, Dedi kayaknya terkena gangguan," kata Muhtar kepada tiga orang di depannya. "Obati sebisa Muhtar, saya nurut," jawab Bapak Dedi pasrah. Mariska dan Ibu Dedi juga sependapat. Akhirnya malam itu juga, Mariska diminta mengumumkan jika Dedi dalam kondisi sakaratul maut. Semua orang yang mengenal Dedi, terutama teman-teman proyek, dikabari agar berkenan datang ke rumahnya. 15 menit setelah kabar itu disampaikan, satu persatu orang datang. Tidak sampai satu jam sudah ada 30-an orang yang memenuhi rumah kontrakan Dedi.
sebagian besar teman proyeknya. Di antara orang-orang itu, Mariska melihat Martin yang datang dengan baju koko. Martin terlihat penasaran melihat kondisi Dedi. Kepalanya menjumbul dari sela-sela tamu yang memenuhi kamar. Tubuh Dedi sendiri sudah ditutupi kain jarik oleh Muhtar. Di sampingnya juga ditutupi kain jarik yang dibentangkan. Jadi mereka yang datang tidak bisa melihat jelas. Setelah semua tamu berkumpul, Muhtar mengajak mereka untuk berdoa bersama di ruang tengah. Masing-masing tamu diberi segelas air putih yang kata Muhtar digunakan untuk menampung doa. Para tamu sempat bingung, tapi Muhtar beralasan jika itu sudah menjadi adat di desa Dedi. 30 menit setelah berdoa, tamu-tamu akhirnya mulai pulang. Muhtar menyuruh ibu Dedi mengumpulkan air-air itu ke wadah baskom. Martin pulang bersama orang-orang itu. Berulang kali dia terlihat mencuri pandang ke arah kain yang menutupi tubuh Dedi. Selepas semua tamu pulang, Muhtar memanggil ayah Dedi untuk menemaninya masuk ke dalam kamar. Air yang sudah diwadahi baskom dibawa masuk ke dalam. Muhtar lalu mematikan lampu kamar. Dua batang lilin yang dibawanya disaku dinyalakannya di meja di samping kasur Dedi. Muhtar kemudian tampak mulai berdoa. Ayah Dedi menemani di sampingnya sambil menunggu perintah dari Muhtar. Cahaya dua batang lilin menerangi seperempat ruangan kamar. Muhtar berdoa cukup lama. Ayah Dedi beberapa kali menguap saking lamanya menunggu. Mata ayah Dedi nyaris terpejam ketika dia menyadari ternyata ada sesosok makhluk bertubuh besar yang sudah duduk di atas kasur. Sosok itu seperti sedang menunggui tubuh Dedi. Ayah Dedi mulai merasa tidak nyaman. Di sampingnya, Muhtar masih menunduk sambil membuka telapak tangan. Sosok itu tidak bergerak, tapi terasa sekali aura kamar menjadi lebih pekat ketika sosok itu muncul. Ayah Dedi tidak bisa melihat jelas wajah makhluk itu, tapi kepalanya terlihat lebih besar dari ukuran manusia normal, dengan rambut mirip icuk yang panjang. Kain jarik yang dibentangkan menutupi tubuh Dedi tiba-tiba seperti bergerak dari dalam. Muhtar tiba-tiba menghentikan doanya. "Mas, baskomnya bawa ke sini," kata Muhtar. Ayah Dedi lalu mengangkat baskom yang ada di sampingnya. Muhtar menyibakkan kain yang sebelumnya menutupi Dedi yang sedang terbaring. Ayah Dedi hampir berteriak menjatuhkan baskom. Muhtar buru-buru mengambil baskom itu. Ayah Dedi melihat seekor ular sedang melilit perut anaknya. Di atasnya ada seekor buaya yang sedang mencakar dada Dedi. Wajah Dedi menganga kosong. Tidak menunggu lama, Muhtar langsung menyiramkan air dari baskom itu ke tubuh Dedi. Begitu air menyentuh tubuh Dedi, sosok ular dan buaya yang tadinya membekap tubuh Dedi langsung mengendur. Ular melepaskan lilitannya, lalu mengejang kaku. Begitu juga buaya yang bergulung menjauhi tubuh Dedi. Sosok hitam yang tadinya hanya duduk mendadak berdiri dan memunguti dua hewan itu. Dia tampak marah dan mendekati Muhtar. Dengan cekatan Muhtar mendahului mendorong sosok itu sampai terpental ke belakang. Sosok itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak bisa diartikan. Muhtar seperti tidak mendengarkan kompromi. Dia terus mendorong sosok itu sampai akhirnya menghilang di kegelapan kamar diiringi percikan api. Tubuh ayah Dedi langsung terduduk lemas setelah makhluk itu hilang. Muhtar beranjak menghidupkan lampu kamar. Begitu lampu menyala, ayah Dedi melihat anaknya tampak bernafas dengan normal. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri seperti orang bingung. "Bapak," kata Dedi lemah sambil menatap ayahnya. Setelah kejadian itu, kondisi Dedi perlahan mulai membaik. Sampai cerita ini ditulis, dia masih dalam tahap penyembuhan karena sudah terlalu lama tidak makan dan hanya berbaring di atas ranjang. Kabarnya, Dedi lalu pindah kontrakan dari tempat itu. Muhtar yang menyembuhkan Dedi menceritakan jika memang ada salah satu temannya yang mengirimkan telu atau santet agar dirinya sakit bahkan meninggal. Setelah mendengar cerita Dedi, Muhtar meminta agar mengikhlaskan hutangnya.
karena dia tidak menjamin si pengirim teluh akan diam setelah peristiwa itu. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.